Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Rukaya. Hari ini saya ingin membincangkan tentang tajuk saya, yaitu prinsip dan ciri keislaman tamadun Islam. Tahukah kamu maksud tamadun mengikut pengertian Islam? Tamadun bermaksud kemajuan ataupun civilization. Dari sudut istilah, tamadun Islam artinya kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam dalam aspek kerohanian dan kebendaan dengan berpandukan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamadun Islam menekankan kemajuan dan kerohanian secara serentak. Dalam perkataan lain, agama Islamlah yang melahirkan tamadun Islam. Berbeza dengan tamadun-tamadun yang lain, melahirkan agama mereka sendiri. Tamadun Islam mempunyai keunikan dan keistimewaan dia tersendiri kerana ciri-ciri dan sumber tamadun Islam adalah berbeza daripada tamadun-tamadun yang lain, wujud sepanjang sejarah ketamadunan manusia. Tamadun Islam didasari oleh nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan. Sumber matlamat, cara dan tujuan manusia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip tamadun Islam. Memelihara agama. Setiap penganut Islam dituntut untuk bersikap benar dalam fikirannya, perkataannya dan tindakannya. Setiap penganut Islam perlu menunaikan amanah yang telah diberikan, yaitu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara nyawa. Tamadun Islam melarang pembunuhan sesama sendiri ataupun bunuh diri. Makhluk manusia adalah satu dalam erti kata perpaduan, kesatuan dan kerjasama antara satu sama lain. Mereka saling memerlukan untuk menyempurnakan perjalanan dan kelicinan kehidupan masyarakat manusia. Memelihara akal. Islam mengharamkan meminum minuman keras kerana ia boleh menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan. Di sini kita ketahui bahawa Islam telah melarang benda yang akan memudaratkan kesehatan kita semua. Memelihara harta. Islam menggalakkan manusia untuk mencari harta dengan cara yang halal, yaitu dari segi ia diperolehi, barangan yang terlibat dan cara ia dibelanjakan. Islam juga mengharamkan sebarang bentuk pencurian. Memelihara hak kebebasan. Islam memperjuangkan hak kebebasan beragama seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, adil dan saksama. Penganut agama Islam telah diperintahkan untuk bersikap adil dalam setiap tindakannya. Seterusnya, keimanan dan pengabdian diri kepada Ilahi. Kehidupan bertamadun dalam Islam ialah untuk menyempurnakan tugas dan kewajiban manusia sebagai hamba kepada penciptanya. Prinsip yang ditekankan ialah sejauh mana seseorang itu beriman dan berusaha menjelmakan keimanannya itu kepada alam realiti. Ini pula ciri keistimewaan tamadun Islam. Tamadun Islam ialah tamadun yang bersifat kewahyuan. Tamadun Islam bersumberkan anjuran-anjuran Al-Quran dan bimbingan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bermaksud tamadun Islam adalah tamadun yang terbentuk berdasarkan panduan dan prinsip yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ianya bukan tamadun yang lahir daripada akal dan nafsu manusia. Justru itu, prinsip dan dasar tamadun adalah bersikap tetap kerana penentu nilainya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kewahyuan yang dimaksudkan adalah disebabkan Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan paksi utama. Paksi yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan panduan dan tidak bergantung kepada pemikiran manusia semata-mata. Dan seterusnya, Al-Quran dan Al-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai garis panduan bagi umatnya untuk menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kehidupan duniawi adalah hanya sementara. Walau bagaimanapun, ia tidak menolak kemajuan dan
pembangunan duniawi. Al-Quran menyebabkan tamadun Islam kekal walaupun diasah oleh pihak musuh daripada pelbagai penjuru. Seterusnya, Islam juga berorientasikan kemanusiaan. Fokus utama yang diterapkan dalam ketamadunan Islam adalah pembinaan individu yang bersepadu dari segi roh, akal dan jasad akan membentuk keluarga, masyarakat dan negara yang sehat. Walau bagaimanapun, nilai aspek-aspek luaran tidak ditinggalkan, malah juga dianggap penting bagi menjamin kesejahteraan hidup manusia dan memenuhi fitrah manusia yang inginkan keduniaan berasaskan oleh batasan-batasan yang digariskan oleh Islam. Seterusnya, tamadun Islam merupakan tamadun yang seimbang dan sepadu. Islam menghormati kecenderungan dan fitrah manusia. Anjuran ini jelas apabila Islam bukan sahaja menekankan kerohanian semata-mata, tetapi unsur kerohanian diambil kira tanpa menyisihkan unsur kebendaan. Keseimbangan dan kesepaduan ini dapat dilihat dari sudut kepercayaan, ibadah, kerohanian, dan kebendaan. Seterusnya, tamadun Islam juga adalah tamadun yang bermaklumat. Matlamat asas ialah untuk membawa manusia mencapai kejayaan. Bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat juga lebih diutamakan. Justru itu, kemajuan dan pembangunan adalah bermatlamatkan pengabdian diri kepada Allah. Jika setiap insan menyadari, menghayati dan melaksanakan matlamat ini, maka kita akan lihat hasilnya, yaitu semakin tinggi tamadun itu dapat diwujudkan, maka manusianya akan semakin tunduk kepada Allah. Seterusnya, tamadun Islam bersikap terbuka kepada setiap tamadun. Ia bersifat mengambil dan memberi, mengambil pengalaman yang berguna dari tamadun-tamadun yang lain seperti tamadun Yunani, Parsi dan sebagainya. Lalu ia disesuaikan dengan unsur-unsur Islam. Maka lahirlah pencapaian yang bercorak dan berbentuk Islam. Kesimpulannya, dalam menghadapi cabaran Allah baru, umat Islam haruslah merancang agendanya yang lebih bersifat futuristik. Ia berdasarkan perkembangan dan pembangunan yang bakal berlaku pada Allah baharu ini. Menjelang akhir abad ini, kita dapat melihat bahwa cabaran baharu yang dihadapi oleh umat Islam adalah dalam bentuk cabaran ilmu pengetahuan, sains teknologi, serta persaingan ekonomi.